Nah, kalau menurut kalian, mending-mending yang mana? Gua butuh saran kepada kalian semua nih. Enaknya gimana? Udah mulai ya? Wah, halo sobatku, balik lagi bersama gua si Potter Indra. Udah lama banget gua nggak login Last Fortress. Loginnya maksudnya login buatin video ya. Jadi kita akan masuk dulu. Di sini hari ini gua mau share kepada kalian apaan tuh. Jadi yang kemarin tentang bahas resis ya. Resis yang ada di bagian fasilitas dasar. Total resis yang kita dapatkan 1500 hingga mencapai titik di mana 3 stasiun karantina itu mencapai level 10. Maka kamu akan mendapatkan resis hingga 1500. Namun untuk update fasilitas, walaupun 3 level ini kamu bisa mendapatkan hingga plot 70 banding 70. Dan hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat, wah gua terlambat untuk melakukan sebuah gacha yang ada. Besok mulai peperangan juga di bagiannya Last Forest. Yang gua ikutin ini yaitu adalah WHP, ada di server 491. Di sini hari ini gua bakalan mau ngelakuin gacha aja ya guys. Oke, kita akan upgradein satu persatu terlebih dahulu. Udah lama gua nggak gacha, mumpung ada koin rekrutannya yang gua open nih, ada berapa, 2900 ya, lumayan banget kan. Jadi kita akan, wah belum gue klaim lagi, astaga lupa. Nice. Di sini kita akan main langsung aja rekrut. Padahal itu hari kemarin, tapi kemarin gak gue klaim gitu guys, lupa aku. Yuk satu dulu. Wah apa ini, emas ini harusnya. Oke, dapatnya Kelly, lumayan banget. Gak lumayan sih, keren abis. Yuk lagi yuk. Oh my god, gak dapet. Loh, no way. Wah, jadi karena ngebug tadi, gua restart tau. Habis itu gua klaimin semua. Di sini gua udah mau upgrade dulu ya. Jadi kita akan percepat lagi. Total yang gua punya kayak gini doang guys. Ya ampun, sedikit banget ya. Dan di sini akan gua percepatin. Kalau udah kamu klaim kayak gini misi harian, di sini kan ada bulan nih. Nah, bulannya kamu klaim ya. Kalau udah 100% nanti kamu akan mendapatkan sebuah percepatan. Nah, percepatannya juga itu akan bervariasi setiap season. Dan maksudnya untuk awal-awal season 0, season 1 bisa mencapai 210 menit kalau kalian udah menyelesaikan beberapa laboratorium. Dari halnya yang paling penting ada di bagian konstruksi ya. Konstruksi fortress di bagian eksplorasi. Oh, bukan. Di bagian konstruksi fortress ada operasi percepatan 1 yang pertama dan yang terakhir. Itu akan mendapatkan 150 menit dan tambahan lagi hingga ke 210 menit itu tadi. Kita akan coba untuk gacha sekali lagi. Ada 1390 yang gua punya. Oh my god, dapatnya cuma Kelly yang OP power banget. Namun di sini juga udah habis untuk hero-nya yang short. Kita lihat, gua cuma punya Alice ya, Alice 2. Lumayan sih Alice 2 itu sebenarnya. Oh ya, rekrutannya kan udah habis. Kita short dulu dong. Kita klaim yang pertama. Buset, ini ada updatean terbaru ya. Updatean terbaru itu apaan tuh? Kita akan cek dulu. Kalau nggak salah sih bagiannya, oh ya bener, ascending yang terbaru ataupun faksi hero militer kita yang terbaru, tatanan dan juga kacauan ya. Lalu di sini kita lihat warna apa? Oh, masih warna yang bagiannya konstruksi. Oke, konstruksinya udah warna merah tuh. Wah, udah mencapai warna emas, lumayan banget tuh. Di sini mulai warna biru. Warna biru di sini ada minum temen dulu.
Kalau si Alice, gua harus upgrade hingga mencapai ada 2 emas lagi. 2 emas di sini kita lihat Rebecca. Oh, Natalie, sorry kok Rebecca sih ngomongnya. Salah ngomong guys jadinya. Buset, gue nggak hafal orang-orangnya. Di sini ada warna kuning, harus 2. Kalau 2 yang sama kita akan lihat dulu. Capek enggak ya? Kayaknya enggak nyampe deh. Iya dong, enggak nyampe, astaga. Warnanya masih ada kuning. Ini kalau di upgrade ini bisa, cuman ya rugi banget kan. Di sini ajalah, enggak apa-apa. Oke. Ini ngapain ada tangga bongkar nih? Wah, ngebug, astaga. Scan lagi. Lalu di bagian Avenger, di sini kita lihat Avengernya itu sebetulnya gua ada Max. Kalau gue tambahin gini juga bisa. Tapi untuk Baron sendiri tinggal 1. Jadi biarin aja dulu. Di sini kita akan ambil Rebecca aja kalau gitu. Oke, kali lagi si Rebecca. We don't welcome trash here. Terus gue update Rebecca-nya jadi kuning, ada 2. Di sini gue ambil untuk Max ya. Max karena dia tier-nya epic, tambahin 1 kali lagi jadinya emas. Oke, nice. Di sini ada lagi si Putra Alam Liar. Putra Alam Liar gue mempunyai Jesse. Banyak sebetulnya, ada 3, tapi jadinya rugi karena yang harus diupgrade si Irma sama si Kaya. Biarin dulu, kita harus cari lagi. Di sini yang paling gampang untuk dapetin yaitu adalah si Dean ya. Dean itu cepet banget untuk dapetinnya, sama si Cloud. Biasanya kita bisa untuk dapetin Dean sama Cloud itu dikatakan lebih cepet. Jadi untuk penargetan ke tier emas doang. Habis itu baru kita upgradein sama gabung hingga ke tier bintang kayak gini seperti Kin Ogawa hingga ke mencapai pelangi. Biasanya yang gua lakukan seperti itu, yang gua dapetin dari shard warna hijau ataupun warna biru. Kalau yang ada di pemantau ini kita bisa lihat bahwasannya Kelly bisa untuk kita upgrade, namun harus mengorbankan si Xianxian. Gak mungkin gue korbanin kan guys. Walaupun gua mempunyai Kelly yang warna 1, di sini yang ungu udah nggak ada, jadi ada 2 tadi terus berubah menjadi warna kuning. Biasanya yang gue upgrade bakalannya yaitu adalah Lun aja. Kita ambil Lun, fokusin semua ke bagiannya si Lun. Nah, kayak gini. Lalu sekali lagi, terus ke tier warnanya ungu, kuning. Kalau Lun kita buang Xianxian, Xianxian nanti bintang 1. Kita ngorbanin Xianxian ini tuh garak, rasanya kurang greget banget gitu loh guys. Jadi mending kagak usah lah. Kalau mau ya bisa sih. Ini saya gini, nanti terus dapetin Xianxian lagi. Gimana? Enaknya gimana? Tapi kalau mau Xianxian, nanti Xianxiannya bisa ke bintang 2. Menurut pandangan kalian gimana, brother? Enak yang bintang 1 si Kelly ada 5 skill bisa untuk kontrak hero, atau pilih Xianxian yang 4 skill tapi tidak bisa untuk menggunakan di kontrak hero. Nah, kalau menurut kalian mending yang mana? Gua butuh saran kepada kalian semua nih. Enaknya gimana? Dan yang terakhir di sini kan udah dapat. Kita naikin aja VIP ya. Di bagian VIP ke VIP ke-7. Karena VIP 7 kan membutuhkan cuma 6000 diamond. Nah, 6000 diamond gua punya 6000 diamond nih, lumayan banget. Jadi kita maksimalin 5000 dan tambahin 1000. Nicely, hak istimewa level 7.
Dimana kalau kita bisa beli si peti ini eksklusif spesial, ini bakalan jadi permanen juga. Jadi kalau kamu mau beli pun juga boleh, tapi nggak gua rekomendasikan karena gua juga bukan tipe people yang pay to win ya guys. Apa-apa top up kagak guys. Gua nggak pernah top up ya dikit aja, nggak banyak-banyak lah. Nggak mungkin sampai kayak Widah Baru Saudara, Miaw, wah, mereka kan udah dapetin duit dari situ, dari YouTube juga. Jadi kan enak cuy. Kalau gua mah kagak bisa untuk maksimalin totalitas duit dari mana gitu loh. Di sini kita dapat dari harian kumpulin prajurit dan juga ngelawan zombie untuk hari Jumat. Nah, ini dia pendapatan kita dan maksimalin. Kamu kalau mau rekrut kayak gitu, kamu fokus aja ya ke bagian laboratorium, lalu di bagian pengakuan aliansi. Jadi trial di bagiannya event, yaitu kompetisi persenjataan dan juga trial aliansi, itu bisa dapetin poinnya lebih dominan gede itu dari sini pengakuan aliansinya. Nanti hadiahnya juga bakalan dominan lebih api ataupun lebih bagus lagi ya. Dan juga kalau kalian mau top up, sabar aja dulu, fokusin untuk dapetin voucher kayak gini. Kalian beli dulu yang pembangunan, itu akan mendapatkan voucher perunggu, voucher silver, voucher emas, dan itu bisa untuk mendapatkan diskon yang lebih fantastik, lebih banyak juga. Dan harga ditingkatin 44.000 kalau kita mau beli konstruksi terbaru ya. Siapa konstruksinya itu yang gue belum punya, di sini kita lihat dulu. Gue lupa namanya ya guys, ruang pekerjaan. Nah, di sini ada yang person dan juga paydias. Kalau gue mau beli paydias, tinggal dikurangin aja 44.000. Nanti gue bayar cuma 121 atau 125.000 terkena biaya potongan fee paymentnya. Nanti gue dapat nggak mencapai ke 160.000 karena gue menggunakan yaitu adalah voucher perunggu tersebut. Oke. Lumayan jauh naik ke bagian VIP 7 dan juga dapetin hero-hero. Nah, ini gua dapat saran dulu sih kalau mau upgrade lagi. Jadi gua minta saran dari kalian. Enakan Kelly bintang 1 atau Shanshen bintang 1, atau kita harus ngumpulin dulu sebanyak yang kita dapatkan. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam profit. Bye bye. Thank you.